Lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah terus terjadi. Terus meningkat pasca libur lebaran. Instruksi khusus dari Bapak Panglima tadi untuk memperkuat sinergitas tiga pilar. Para prajurit TNI, Polri, dan Satgas COVID-19 yang saya banggakan. Negara memanggil kita untuk melaksanakan tugas kemanusiaan. Siap untuk melaksanakan antisipasi lonjakan pandemi COVID-19 saat ini.